Saudara-saudari sekalian, pada tahun ini, tepatnya tanggal 23 Mei, Gereja Trisanta Peran Maria tak bernoda merayakan ulang tahun ke-75. Sejarah gereja itu bukan semata-mata sejarah gedung gereja, tetapi sejarah umat. Penanda 23 Mei adalah awal di mana gereja ini berdiri yang ditandai dengan baptisan pertama. Dan kemudian gereja bertumbuh, berkembang. Kalau hanya diukur dari gereja, maka gereja itu berubah-ubah bentuk dari yang kecil sampai kemudian yang sekarang ini kita tempati bersama. Maka segala usaha keterlibatan kita adalah bagian dari usaha kita untuk merawat supaya gereja itu tumbuh dan berkembang. Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda sebagai induk gereja yang telah memberikan semangat kepada seluruh umat Katolik di wilayah Tangerang untuk berkembang dan melahirkan gereja Katolik di beberapa wilayah Tangerang ini. Saat ini, Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Paroki Tangerang telah berkembang mencapai lebih dari 19.000 umat yang tersebar dalam 28 wilayah. Ada juga seksi, subseksi, dan kategorial yang turut aktif dalam mengembangkan Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda sampai detik ini. Kita patut bersyukur karena kita merayakan ulang tahun paroki yang ke-75. Rasa syukur ini kita ungkapkan dan kita juga wujudkan dalam berbagai macam kegiatan. Kita telah mengawalinya dengan perayaan Ekaristi awal tahun 2023. Dan dalam perjalanan kita mengadakan perlombaan di bidang olahraga maupun kesenian. Puncak acara hari ulang tahun Paroki Tangerang ke-75 ini akan diwujudkan di dalam perayaan Ekaristi oleh Bapak Uskup kita Ignatius Kardinal Suharyo dan juga beberapa romo yang pernah berkarya di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Dilanjutkan dengan ramah tamah seluruh umat untuk bersama-sama mengenang rahmat Tuhan yang telah berjalan sampai saat ini. Gereja bisa menjadi tempat di mana orang merasa diterima, merasa dicintai, merasa dimanusiakan, di mana orang dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka, dan di mana orang dapat mengalami kedamaian sejati melalui perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih sudah memberikan peran dan dukungan selama ini. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama hadir dalam puncak syukur ulang tahun Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda pada tanggal 28 Mei 2023 untuk bersama-sama merayakan syukur kita bersama atas segala berkat yang kita nikmati bersama, kita terima bersama di Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Tuhan memberkati.